المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nasihat ke-35 yang dinilai itu kepribadianmu, bukan pakaianmu. Tuan-tuan muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Lamiyah Ibnul Wardi, diterjemahkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Rahmi Zamzam rahimahullah taala, dengan tajuk Ya Bunai, wahai anakku yang tercinta. Di dalam ini terkandung rangkap-rangkap syair, dibuat dalam bentuk tajuk-tajuk kecil, lebih kurang ada 40 nasihat. Kita dah berada pada nasihat beliau yang ke-35, lebih kurang ada 5 lagi nasihat Al-Imam Ibn Al-Wardi. Pada malam ini tajuk yang diberi ialah yang dinilai itu kepribadianmu, bukan pakaian. Kata Al-Imam Ibn Al-Wardi, khud bihaddis sayfi watruk rindah. Khud bihaddis sayfi watruk rindahu. Wa'tabir fadlal fata dunal hulal. La yadurul fadla iqlalun kama la yadurul syamsa atbaqut taf'al. Maksud rangkap syair yang pertama, peganglah akan tajam mata pedangmu dan tinggalkanlah sarungnya, kerana yang dinilai itu ialah kehebatan peribadi seseorang, bukan pakaian. Rangkap syair ini, Al-Imam Ibn Al-Wardi membuat perumpamaan. Perumpamaan dengan sebilah pedang. Dia nak ceritanya tentang kepribadian seseorang itu lebih penting berbanding dengan pakaian zahir. Lalu dia datangkan tasbih ataupun perumpamaan supaya lebih mudah kita faham. Maka didatangkan perumpamaan itu seperti sebilah pedang. Maka dia kata, peganglah akan tajam mata pedangmu dan tinggalkanlah sarungnya. Kerana sarung tu tak ada guna pun. Walaupun sarung itu bersalut permata sekalipun. Lepas tu permata pula bukan permata yang tiruan. Permata yang betul-betul ori lah. Permata yang betul-betul permata. Maknanya yang ada harga. Tapi nak buat apa kalau kita ada sarung saja? Ada sarung je. Bila musuh datang tak boleh buat apa juga dengan apa, dengan sarung pedang tu. Yang penting pedang yang ada di dalam sarung tersebut. Andai pedang tu tak bertatah apa pun, boleh jadi tak bercorak apa pun, tak diukir dengan corak pun, tapi kalau ianya tajam tetap akan berguna. Itu perumpamaan yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Al-Wardi. Maka dia nak bagi tahu kat sini, al-ibratu bil batin. Perkiraan pada seseorang itu adalah pada batin dia. La lidzahir, bukan pada zahir. Tengok pada zahir smart. Pada zahir sempurna. Dalam Quran kan cerita tentang orang munafik. Tu'jibuka qawluhum,
kamu kagum dengan fizikal mereka, dengan perkataan mereka. Ka'annahum badan, tubuh badan fizikal mereka ni macam kayu yang tegak-tegak. Tapi nak buat apa? Zahir yang tegak tapi batinnya kufur. Orang munafik kan definisi dia ialah man yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Orang munafik ni orang yang menzahirkan Islam, pura-pura Islam. Tapi hakikat batinnya adalah orang kafir. Ini cerita ni munafik yang hakiki, bukan munafik yang tuan-tuan duk panggil kat member-member tu. Yang janji dengan dia pukul 8, pukul 9 baru sampai, kita pun panggil munafik tu engkau. Itu bukan munafik hakiki. Itu sifat munafik ada pada dia. Dia tu tak munafik. Sebab munafik hakiki kufur. Munafik hakiki ni orang yang berpura-pura beriman, duduk di dalam saf bersama dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab takut nanti diperangi. Sebab hadis Nabi ada sebut, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan, kata Nabi. Siapa yang memerintahkan Nabi? Maknanya Allah Ta'ala lah memerintahkan Nabi. Nabi tak pandai-pandai sendiri. Allah Ta'ala perintah apa? An uqatilan nas. Aku memerangi manusia. Sehinggalah, kata Nabi, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Sehinggalah manusia tu mengatakan la ilaha illallah. Maka bila mana manusia melafazkan kalimah la ilaha illallah, maka diharamkan daging ataupun darah pada orang tersebut. Sebab tu dosa besar bila kita bunuh orang Islam, sesama Islam berbunuh-bunuhan. Nabi sebut al-qatilu wal-maqtulu finnar. Yang membunuh, yang dibunuh finnar. Dua-dua dalam neraka. Bila seseorang tu ada Islam, ada iman, maka nilai dia besar. Nilai dia tinggi dalam agama. Sehingga kan kita baca dalam surah dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan ayat qisas. Allah Ta'ala perintah supaya balas balik pada orang yang membunuh. Sebab apa? Sebab nilai seorang Muslim itu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu kalau yang membunuh tu Muslim, yang dibunuh tu adalah Muslim. Lebih-lebih lagi ya. Sama-sama Muslim. Tapi kalau yang membunuh tu Muslim, yang dibunuh tu bukan Muslim. Tak kena kisos. Itu tuan-tuan mengaji dalam fiqh ya. Tak kena kisos. Tapi dia kena diat lah. Dia ada hukuman lain. Ringan sikit daripada kisos, daripada balas balik. Tapi kalau yang dibunuh tu adalah orang Islam, maka orang yang membunuh itu perlu dihukum dengan hukuman yang sama, iaitu bunuh balas. Sebab keislaman yang ada dalam diri seseorang itu. Baik, jadi orang munafik ni di awal-awal Islam, Allah Ta'ala perintah supaya Allah Ta'ala memerintahkan Nabi supaya memerangi orang-orang yang tidak ingin bersama dengan Islam ataupun memerangi Islam. Sehinggalah mereka melafazkan kalimah syahadah. Jadi orang munafik ni nak selamatkan diri dia. Nak selamatkan diri dia, nak selamatkan harta benda yang dia ada. Maka dia menzahirkan Islam, maka dia pun bersyahadah di depan Nabi. Tapi dialah orang yang khianat di belakang Nabi. Orang yang membocorkan rahsia, orang yang berpakat dengan Yahudi, dengan Quraisy, mereka ni lah orang yang berpura-pura ni. Jadi apa faedahnya? Zahir Allah Ta'ala cerita tubuh badan mereka ni tegak-tegak, bahkan kalau mereka bercakap engkau rasa kagum dengan perkataan mereka. Tapi apa faedah zahir yang begitu kalau batinnya kufur pada Allah Ta'ala? Itu kalau contoh orang kafir, kita cukup lah. Zahir kita tegak, badan kita taf, tubuh sihat walafiat, masjid tak sampai, nak buat apa? Yang sampainya yang tua-tua juga, yang sampainya terbongkok-bongkok dah, jalan pun dalam keadaan apa?
Lutut sakit, pinggang sakit, macam-macam penyakit dah ada yang datang ke masjid. Mana yang datang apa? Yang datang ke gym, yang main gym, yang kayuh basikal, yang apa? Macam-macam lagi senaman yang ada pada hari ini. Mana orang-orang ni tak sampai kadang-kadang ke masjid? Saya sebut contoh ya tuan-tuan eh. Yang ada ni boleh jadi yang kayuh basikal, main gym juga sampai. Yang tu alhamdulillah lah. Maknanya zahir dia bagus, batin dia pun bagus. Ha, cuma biasanya orang yang duduk di gym tu zahirnya kita tengok gah. Ha, cantik badan dengan berketul-ketul macam apa? Macam buah apa tuan-tuan? Buah asam Jawa apa? Ha, buah asam Jawa tu. Ha, kan buah asam Jawa tuan-tuan, orang muda-muda tak sempat tengok kok buah asam Jawa. Saya orang tua 60-an ni sempat tuan-tuan dengan asam Jawa. Ha, yang belum jadi apa? Yang belum jadi asam Jawa yang dibuang kulit tu lah. Kan bentuk dia kan berketul-ketul gitu. Ha, tuan-tuan tengok saya, ini zaman 70-an ke berapa ni. Ha, badan macam tu, tapi masjid tak sampai. Masjid kat mana dengan rumah dia? Sebelah je. Tak sampai. Sebab apa? Yang jauhnya bukan jasad, tapi yang jauhnya adalah hati. Tapi kalau hati dekat dengan tempat ibadat, walau jasad jauh, sampai. Tak percaya tengok, tuan-tuan berhabis berapa ribu nak pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, buat haji, buat umrah. Dalam hati duk cerita, duk impi, duk idam, duk azam nak pergi. Kumpul duit RM10 sehari, RM10 sebulan. Katakanlah orang susah. Gitu. Orang-orang yang di kampung dulu. Yang tua-tua di kampung dulu, yang buat bendang dulu kerja dia. Mana ada gaji mewah-mewah besar-besar. Buat bendang, buat padi, buat getah, itu dan sebagainya lah. Simpan punya simpan, simpan punya simpan, dapat pergi haji. Kenapa orang yang jauh ni boleh sampai ke haji? Sebab jiwa dan hati dia dekat dengan Masjidil Haram. Jiwa dia dekat dengan Rasulullah. Sebab tu dia nak pergi, nak pergi, nak pergi ziarah Rasulullah. Ramai orang yang kaya raya, mampu, ada duit, tak pergi-pergi pun. Kadang-kadang meninggal dulu sebelum sempat pergi. Orang kena buat badal untuk dia. Sebab dia mampu waktu hidup. Kena buat badal lah untuk dia. Cuma nak beritahu, jiwa yang dekat dengan Allah, dengan benda baik, pasti dia akan buat benda baik tersebut. Ha, dia bukan ukuran pada jasad. Jasad, walaupun jauh, macam mana? Sampai. Ha, sebab tu, dalam rangkap syair ni, Al-Imam Ibn Al-Wardi nak beritahu kepada kita ialah, Al-Ibratu Bil-Batin. Ha, seseorang itu diambil kira dengan batinnya. Bukan dengan zahirnya. Sebab tu kata ulama, sebahagian daripada ulama ada mengatakan bahawa, Al-Mar'u Bi-Asgharaihi. Seseorang itu, nilai seseorang, kedudukan seseorang itu dilihat pada dua anggota yang paling kecil dalam tubuh dia. Ha, rupanya tak tengok kesadawan rupanya. Tak tengok dada yang bidang rupanya. Tak tengok kegagahan seseorang rupanya. Ha, al-mar'u bi-asgharaihi. Seseorang itu dilihat pada dua anggota yang paling kecil sekali. Apa benda? Qalbihi wa lisanihi. Hati dan juga lisan. Nah, hati kecil ya. Hati kecil ya. Duduk kat sini, hati kecil. Lepas tu lisan. Lisan lagi kecil. Dua ni. Nak tahu orang ni baik tak baik budi pekerti. Dua ni. Hati baik pasti akan keluar di lisan. Kebaikan-kebaikan dia. Tak keluar dah caci maki kalau hati baik. Ha, tak keluar dah perkataan-perkataan yang tak enak didengar. Perkataan-perkataan kesat dan sebagainya. Tak keluar dah di mulut dia. Bila mana hati baik. Dan bila lisan baik, cakap benda baik, puji kebaikan, menyebut-nyebut Allah Ta'ala, cukuplah nilai pada seseorang tu. Dua benda ni. Ya. Lisan duk bersyukur, terima kasih pada Allah. Terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap masa. Saya pernah sebut kisah, apa yang Syekh Sha'rawi sebut. Seorang lelaki yang dipanggil dengan lelaki mentimun. Nah, lelaki mentimun ni maknanya kaki tak ada, tangan dua pun tak ada. Nah, dua-dua tak ada, apa empat-empat tak ada. Dua tangan tak ada, kemudian dua kaki pun tak ada. Nah, macam apa? Macam tin lah. Nah, macam botol lah. Nah, macam mentimun. Tu ya tubuh dia ada.
Duduk di kaki lima masjid. Tunggu, kalau ada orang lalu, orang bagi makan, orang suap makanan pada dia, bolehlah makan. Kalau orang tak suap, tak makan. Kena makan dengan mulut lah, kau mana. Tapi setiap kali orang lalu, yang orang dengar daripada lisan dia, memuji-muji Allah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmat yang kau berikan itu, sempurna segala kebajikan dan kebaikan. Itu hadisan dia dah sebut. Sampai apa? Sampai orang pun pelik. Mana nikmat yang ada pada dia? Dia nak berjalan, kena tunggu orang angkat. Nak makan, kena tunggu orang suap. Nak makan sedap macam kita, tak boleh dah macam tu. Kalau orang tak bawa, macam mana nak pergi makan macam kita makan? Nak makan nasi kandar boleh. Kalau orang tak bawa, tak boleh makan dah. Kalau orang suap boleh rasa, oh ni dia nasi kandar. Ha, ni dia nasi Arab, ni dia nasi itu, nasi ini. Dia mana ada kaki? Mana ada tangan nak suap sendiri pun tak boleh. Tapi lisan, alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Orang kagum. Sampai orang tanya, kenapa lisan engkau duduk sebut puji pada Allah Ta'ala sedangkan tengok hidup engkau begini? Hanya menumpan orang. Dia kata, aku masih ada hati yang tahu aku siapa, hamba, yang kenal siapa Tuhan aku, iaitu Allah, yang masih memberikan kepada hati aku untuk mengenal Allah dan lisan aku untuk berzikir. Cukuplah dia kata. Itu saya nak sebutnya, al-mar'u bi asgharaihi, yang ulama sebut nilai seorang itu adalah pada dua anggota yang paling kecil dia, iaitu pada lisan dan juga pada hati. Andai katakanlah, na'udzubillah, andai katakanlah satu masa nanti Allah Ta'ala uji dengan kita tak boleh bangun, tak boleh bangun dah, tak boleh datang masjid dah. Tak boleh buat ibadat macam orang apa, macam orang normal, macam orang biasa dah. Tapi masih tak boleh kita berzikir pada Allah. Boleh. Duduk terbaring atas katil. Boleh tak semayang lagi? Boleh. Semayang sampai peringkat dengan mata, tak boleh dengan mata, dengan hati. Kan hati juga tu. Hati yang masih rasa bertuhan. Hati yang tunduk pada Allah Ta'ala. Ada orang fizikal tunduk, hati tak tunduk. Ada orang yang fizikal sujud pada Allah, rukuk pada Allah Ta'ala. Hati tak rukuk pun. Hati tak sujud pun pada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala nak fizikal rukuk ataupun hati yang tunduk. Cuba kita fikir. Yang Allah Ta'ala nak fizikal kita rukuk ke ataupun hati kita yang rukuk? Allah Ta'ala nak hati yang rukuk. Hati yang sujud pada Allah Ta'ala. Kalau setakat fizikal rukuk, keluar daripada semayang, duduk bergaduh, buat apa? Keluar bergaduh. Keluar menyombong. Keluar ego. Balik rumah bergaduh dengan bini. Ego dengan bini. Ego dengan anak-anak. Buat apa tuan-tuan? Zahir pergi semayang. Oh, dia ni orang kaki masjid. Tapi kaki masjid kat masjid lah. Cuba tanya dia kat rumah. Bini dia kata, tak boleh tegur dia ustaz. Tak boleh tegur. Dia ni macam tak ada salah ustaz dalam rumah. Kaki masjid, rukuk dan sujud pada Allah Ta'ala. Kenapa jadi gitu? Sebab fizikal saja yang sujud dan rukuk pada Allah. Hati tak sujud. Tapi kalau hati sujud, tuan-tuan boleh tengok. Sayyidus sajidin. Penghulu kepada orang-orang yang sujud. Dia kata apa? Ana sayyidu bani Adam. Aku penghulu kepada segala anak Adam. Wala fakhra. Bukan aku nak bangga aku sebut ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sayyidu bani Adam. Aku ketua penghulu kepada segala anak Adam. Keistimewaan yang paling besar Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi kita Muhammad. Tak beri pada nabi-nabi yang lain. Asy-syafa'atul 'uzma di akhirat nanti. Yang kita duk minta setiap kali lepas daripada azan, selesai daripada azan, kita diajar supaya selawat kepada Nabi sekali. Kemudian baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati watitamah. Hujung, wa ba'athul maqam al-mahmud. Tolonglah ya Allah, bangkitkan baginda Nabi ini di maqam mahmud. Apa maqam mahmud? Maqam syafa'atul uzma.
Syafaat yang paling agung sekali, yang paling besar sekali, saat semua Nabi tak mampu nak buat, tak mampu nak bagi syafaat tu, baginda Nabi SAW sujud tersungkur di hadapan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, sal tu'ta, mintalah, kamu akan diberi apa yang kamu nak. Fasyafa' tu syafa', dan berilah syafaat, kamu akan disyafaatkan. Itu keagungan baginda Nabi. Tapi yang disebut tu hanya untuk memberitahu kepada seluruh manusia yang aku ni adalah sayyidu waladi bani Adam. Aku memang penghulu segala anak Adam. Kau kena tahu, walaupun Adam orang yang datang dahulu daripada aku, dia mula-mula sekali, tapi aku penghulu dia. Walaupun aku datang kemudian bandingkan Nabi-Nabi lain, tapi aku penghulunya. Aku sebut untuk maklumat kamu, untuk kamu tahu. Wala fakhra, bukan untuk aku berbangga, tidak. Itu sayyidus sajidin. Itu penghulu orang-orang yang sujud. Sayyidur raka'in, penghulu segala orang-orang yang rukuk. Kita baru kena rukuk, baru kena sujud tu pun sebab datang masjid belajar apa? Belajar fiqh. Ada ustaz mengajar fiqh. Duk semayang dengan orang sebelah kanan, sebelah kiri, duk tengok, engkau ni tak mengaji, tak pandai rukuk. Haa, tu mengaji fiqh. Haa, mengaji fiqh hukum orang lalu. Padahal mengaji fiqh untuk betul kat ibadat itu. Mengaji fiqh betul, tak apa? Tengok orang tak betul semua. Tengok orang ni semayang tak reti, kaki bukan macam tu lah, tangan bukan macam tu lah angkatnya, letaknya bukan macam tu lah. Haa, tu semua tak betul lah. Haa, tu perangai tu bila mengaji fiqh. Bukan kata salah mengaji fiqh, dia fiqh ni begitu. Bila kita mengaji, kita tengok orang tak betul. Haa, sebab apa? Kita dah betul lah, kita mengaji. Orang tak betul, tengok kiri kanan, semua tak betul. Dia ni takbir pun tak pandai lagi. Tengok kepala semua dah beruban, tak ada hitam dah rambut. Takbir tak pandai lagi. Padahal bak takbir je pun, bak angkat tangan je pun, tak angkat tangan pun tak apa. Tapi dia jadi isu besar. Haa, sebab apa? Dia baru kenal. Orang yang dah kenal lama, orang yang dah berilmu, tak ada apa. Dia nak angkat tangan, angkat, tak nak angkat, sudah. Dia nak letak tangan, letak, tak nak letak, sudah. Pulang. Nak angkat tangan, Allahu Akbar. Boleh tak nak angkat, nak letak itu daripada awal sampai habis. Sampai rukuk, duduk itu. Ha? Duduk, tak ada masalah. Tapi kita yang mengaji tengok orang angkat tangan. Dia ni angkat tangan tak mengaji. Ni kalau macam ni. Haa tu. Makin mengaji, makin menyombong. Ya ke tidak mengaji itu? Makin berilmu, makin kenal aku jahil. Makin mengaji, makin tahu aku tak ada ilmu rupanya. Yang disebut rupa-rupanya benda ni dah lama dah ada. Aku baru tahu malam ni contoh. Aku baru tahu hukum ni ada. Aku baru tahu isu ni, jawapan kepada masalah ni. Rupa-rupanya aku ni lewat sangat dah. Ha, nampak aib kita. Tak ada apa. Baiki diri kita. Ha, tapi nak beritahu, kita ni bila mengaji, makin apa? Makin menyombong. Kadang-kadang lah, tak semua orang. Ha, cuma nak sebut contoh. Jadi, tak ada nilai. Ha, nilainya duduk di mana? Duduk di hati. Hati yang sujud, hati yang tunduk, hati yang tawaduk, hati yang rukuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang ni yang Nabi sebut, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa-siapa yang tawaduk, Allah Taala janji rafa'ahu Allah. Allah Taala akan angkat orang ni. Ha, jadi dalam syair ni Al-Imam Ibnul Wardi beritahu kepada kita berkenaan dengan nilai seseorang manusia itu terletak pada batinnya, pada dalamnya. Kalau dicontohkan di sini dengan pedang, maknanya dengan pedang itulah. Ha, bukan dengan sarungnya, yakni bukan dengan pakaian zahirnya. Ha, kalau kita pakai kat luar ni, pakaian kita apa? Jubah. Pakaian kat luar ni kita pakai apa? Kopiah dengan serban, dengan toilasan. Toilasan, pakai atas kepala lagi. Serban dah dalam ni, letak lagi atas tu. Ha, tu dipanggil toilasan. Ha, maknanya apa? Maknanya pada fizikalnya, ha, ni bukan calang-calang orang lah. Ha, bila kita tengok orang pakai jubah tu biasa lagi, orang letak kopiah tu biasa lagi, ha, orang letak serban, lebih dah kita nampak orang tu. Ha, dia pakai serban, kemudian dia pakai jubah, ha, kita nampak orang ni lebih ni daripada orang lain. Ha, apatah lagi dia bubuh pula toilasan atas kepala, lepas tu serban tu pun orang tengok dah,
Serban macam ni, ni serban orang hafiz. Serban macam ni, ni serban orang mengaji pondok. Serban macam ni, serban orang mengaji di belah-belah Yaman. Yang ni mengaji belah-belah itu, sini dan sebagainya lah. Tuan-tuan tengok nasihat yang anak-anak murid apa? Syekh Abu Bakar Al-Adni yang baru saja meninggal lah itu. Yang di-share banyaklah viral dalam apa, dalam medsos. Antara yang ditegur oleh Syekh Abu Bakar Al-Adni ialah sikap apa, segelintir kita yang berpuak-puak. Geng Yaman. Geng apa? Geng mana lagi? Geng Mesir semua. Tak nak bergaul. Geng ni geng mana ni? Geng Sentul. Contoh tuan-tuan eh. Geng Greenwood dia semua. Tengok orang daripada tempat lain datang, tak tegur lah. Yang masuk dalam masjid ni, siapa orang mana pun ni? Tak ada pergi tegur. Lepas tu, tengok pun dengan pandangan apa? Apa dia panggil? Jengkel apa? Tengok dengan pandangan jengkel, orang nak datang pun rasa segan je nak masuk. Sebab apa? Tak meraihkan pun. Tak meraihkan orang luar yang datang. Tu perangai. Sebab apa? Aku orang sini, kau orang mana ni? Tak pernah nampak ni. Dia tak jadi macam akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi pernah ada seorang yang asing datang ke Madinah. Dia datang seorang-seorang. Duduk dalam Masjid Nabawi. Seorang-seorang nak bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah tengok, ini orang baru. Suruh Rasulullah pergi. Pergi duduk dengan dia. Tanya, nama apa daripada kabilah mana? Bila dia sebut kabilah je, Nabi pun sebut susu galuh dia. Susu galuh kabilah ni. Daripada nama Fulan bin Fulan. Ini tok kau ni. Ini moyang kau. Ini. Orang yang berada di tepi Nabi tu, bila Nabi sebut, ini tok kau, ini moyang kau, ini. Dia rasa seolah-olah baginda Nabi ni adalah sebahagian daripada keturunan dia. Sekejap dia jadi mesra dengan baginda Nabi. Itu cara Nabi. Kenapa jiwa dia boleh begitu? Sebab jiwa dia boleh merendah diri pada sesiapa. Hatta pada anak-anak kecil, hatta pada sesiapa saja pun. Sebab tu dia senang masuk dengan sesiapa. Kita ni sebab kita rasa kita, kadang-kadang kita rasa kita orang kaki masjid. So kita tak boleh masuk dengan mak-mak rempit. Kita orang kaki ibadat, kita tak boleh masuk dengan geng-geng apa, duduk lepak di kedai-kedai, minum teh tarik berjam-jam, kemudian dengan tangan di tangan pula ada rokok pula. Ni tak mengaji ni semua, ni rokok haram lama dah kita. Kenapa jadi gitu tuan-tuan? Sebab hati kita tak berakhlak. Sebab hati kita merasakan bahawa kita ni lebih baik daripada orang lain. Padahal mati tak tahu lagi kita. Mati macam mana? Tahu kita hujung mati tu. Hujung mati orang yang tak datang masjid. Boleh jadi Allah Ta'ala nak hidayahkan dia sekejap je. Allah Ta'ala boleh bagi hidayah. Kita yang duduk dalam ibadat ni, na'udzubillah, Allah Ta'ala terbalikkan hati, berubah. Jadi orang yang apa? Yang tak mengenal Allah Ta'ala sekejap je. Sebab tu kita diajar, walaupun kita duduk dalam keadaan macam ni, ya muqallibal qulub, tabit qalbi ala dinik, minta supaya Allah Ta'ala tetapkan hati. Sini nak ceritanya ialah batin seseorang itu, bukannya pada zahir. Tengok seseorang tu pakai pakaian yang apa, yang menunjukkan kealiman, belum tentu lagi. Boleh jadi alim itu hanya pada lisan, alimul lisan. Ulama ni kan ada banyak jenis. Ada ulama yang alimul lisan, ulama yang alim lisannya, petah bicara dia. Tanyalah persoalan apa, dia boleh jawab spontan dia. Semua ilmu di lisan dia dah ibarat. Tapi jahilul qalbi, tapi hati dia jahil. Hati dia jahil, dia dalam menjawab, dia jatuhkan orang, dia rendahkan orang. Ustaz tu jawab tak betul tu, ambil jawapan saya. Ustaz tu jawab salah tu, tak mengaji ni, dia mengaji sikit je ni. Ni, kalau istilah orang Kelantan, mengaji semangkuk budu pun tak habis. Gitu. Mangkuk budu ni kecil je. Manis, kalau semangkuk budu pun tak habis, maknanya sekejap sangat lah tu mengaji. Kalau dia mengaji lebih, mesti dia tahu jawapan. Tu dalam menjawab tu, dalam menjawab, menghentam orang, menjatuhkan orang. Sebab tu antara akhlak yang ditunjukkan oleh babak yang sepanjang, bila orang bertanya dalam majlis, bila orang bertanya dalam majlis dia,
Kalau dia mengajar, orang bertanya dalam majlis, orang sebut nama ustaz. Kalau tak sebut nama ustaz pun orang bagi tahu, ada ustaz sebut jawapan ni begini. Pada masalah ni, ada ustaz sebut jawapannya begini. Bapak yang akan tanya dulu. Dah kalau ustaz tu jawab, dah pegang lah. Kenapa tanya saya pula? Dia tengok, dia tak nak. Dia tak nak walaupun jawapan dia lebih sedap. Jawapan dia lebih teliti, lebih halus. Dia punya jawapan tu susun. Cara disusun jawapan tu cantik. So tak menyebabkan orang bertelingkah. Kalau khilaf dia cerita satu-satu. Ini khilaf. Berlaku di mazhab ini begini, mazhab ini begini. Ataupun dalam Syafi'i sendiri ada beberapa qaul. Ini qaul ni, ni qaul ni. Ini dalam mazhab kita Syafi'i sendiri. So yang muktamadnya begini. Tapi bila orang apa, bila orang sebut ini ada ustaz jawab gini. So dia kata kalau dah ustaz tu jawab, kenapa tanya saya lagi? Orang tanya untuk apa? Untuk perkemaskan lagi jawapan. Kalau macam tu tak apa, saya jawab. Tapi kalau nak banding-banding jawapan, nak pi kata ustaz tu tak mengaji, ustaz tu tak apa, kurang dan sebagainya, tu tak. Tengok orang yang hati baik gitu. Tapi orang yang hati tak baik sukalah. Sebab apa? Nampak kita lebih. Bila kita jawab, kita rendahkan. Ni ustaz ni tak baca kitab ni. Dia tak mengaji bidang ni. Dia tak alim dalam bidang ni. Dia angkat siapa? Walaupun kita tak angkat diri kita, bila kita jatuhkan orang, orang nampaklah kita lebih. Kita tinggilah daripada orang lain. Kenapa jadi gitu? Sebab jiwa. Sebab tu, dalam menjawab soalan-soalan, kena cermat jugalah. Gamawan. Jangan sampai peringkat menjatuhkan orang lain. Mungkin, masing-masing ilmu yang Allah Ta'ala bagi ni masing-masing. Ada lebih, ada kurang. Baik. Jadi, zahir itu bukan melambangkan, apa? Bukan melambangkan apa yang ada dalam hati seseorang tu lah. Yang pentingnya, apa yang ada di dalam tu. Baik. Itu rangkaian yang pertama. Khudh bihaddis saifi watruk ghimdahu wa'tabir fadlal fata dunal hulal. Peganglah akan tajam mata pedangmu dan tinggalkanlah sarungnya. Kerana yang dinilai itu ialah kehebatan peribadi seseorang, bukan pakaiannya. Baik, disebut lagi. Kemudian rangkap yang kedua dia kata, la yadurrul fadla iqlalun kama la yadurru syamsa atbaqu tafal. Rangkap yang kedua ni dia panggil fi quwwati ta'lil. Fi quwwati ta'lil ni maksud dia nak menguatkan alasan kenapa yang atas tu dia nak bagi, dia dah bagi tahu yang dalam penting. Pedang tu penting, bukan sarung. Walaupun sarung tu bertahta apa, bertatah permata mahal sekalipun, tak penting sarung tu. Yang pentingnya pedang tu tajam. Kenapa? Kerana la yadurrul fadla iqlalun kama. Ni panggil kuwat fi kuwati ta'lil. La yadurru syamsa atbaqu tafal. Jam dah berkelip lah. 4 minit. Kata Al-Imam Ibn Mardi, dia kata, kefakiran itu tidak mengurangi ketinggian peribadi seseorang. Seperti tidak dapat menahan tembusan cahaya matahari oleh banyaknya lapisan kegelapan. Tengok. Dia beritahu dalam syair ni, dia beritahu, kefakiran ataupun kekurangan yang ada pada seseorang. Kefakiran ataupun kekurangan yang ada pada seseorang tu sedikit pun tidak mengurangkan kedudukan seseorang tu. Contoh, saya pernah sebut contoh Bilal bin Rabah. Tuan-tuan kenal. Bila sebut Bilal bin Rabah ni, tuan-tuan tahu dia orang Ethiopia. Dia orang negro. Kulitnya hitam. Apa nilai orang hitam ni, tuan-tuan, dalam masyarakat? Kan dulu kan ada apa di negara barat kan, antara orang kulit hitam dengan kulit putih kan, diskriminasi antara golongan kulit hitam dengan kulit putih. Yang kulit hitam ni seolah-olah macam hamba, tak ada nilai, dan hitam ni adalah kekurangan. Tu dalam sifir dunia kita. Orang hitam ni orang yang ada kekurangan lah berbanding orang yang putih. Apatah lagi yang putih tu yang bersih pula, lembut pula. Ni maknanya lambang kekayaan, lambang kemewahan ada pada orang tersebut. Baik. Bilal bin Rabah walaupun zahirnya tuan-tuan tahu dia gelap, tapi hatinya tuan-tuan bayangkan. Hatinya saat diseksa, apa yang keluar di lisan dia?
Itu kata dua anggota paling kecil. Sebab dalam hati dia ada Tuhan lah. Sebab tu di lisan dia keluar kalimah Ahad. Kalau dalam hati dia tak ada Allah Ta'ala, keluarlah perkataan-perkataan yang tak sepatutnya disebut. Tapi sebab dalam hati dia ada Allah, dan Allah itu adalah yang esa satu-satunya, keluar dah di lisan dia, Ahad, 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 Ahad. Tuan-tuan tengok, batang tubuh yang begini, Nabi naik Mi'raj, Nabi dah dengar dah tapak kaki Bilal dalam syurga. Ha, itu lebih, lebih mana? Zahir ke batin? Zahir, batin. Zahir tak ada nilai, orang tak pandang. Sebab apa? Hamba. Ha, kalau kita ada kekurangan, kalau kita fakir, jangan kita rasa rendah. Kalau kita orang yang ada ilmu, fakir itu, miskin, tapi kita tak meminta-minta. Kita ada apa? Ada ilmu, tetap mulia. Tuan-tuan tengok tuk-tuk guru dulu lah, jangan kira dengan tuk-tuk guru sekarang. Tuk-tuk guru dulu yang buka pondok pengajian tanpa mengambil yuran daripada pelajar. Dululah, jangan kira hari ini. Hari ini kiraan lain, kiraan dulu. Masuklah, siapa-siapa anak-anak mana nak masuk ke pondok dia duduk. Yang penting niat satu nak mengaji. Duduklah. Tok guru, mana ada orang bagi harta benda apa? Yang duduk di sekeliling tu pun bukan orang kaya-kaya pun. Yang ada kebun je. Musim durian, orang kawan ni bawa durian pi pondok. Musim rambutan, orang bawa rambutan pi pondok. Orang yang di sekeliling tu pun bukan kaya-kaya. Kalau bagi pun RM5, RM10. Tapi tak akan hina, tak akan hilang cahaya matahari. Ha, tu disebut tu. La yadurrus syamsa atbaqat tafal. Cahaya matahari ni atbaqat tafal. Tafal ni hujung malam, hujung nak masuk malam. Matahari selagi mana dia ada, walau setebal mana sekalipun awan, dia tetap akan masih nampak cerah dia. Begitulah orang yang ada ilmu, walaupun dia fakir, walaupun dia tak ada harta, di mana dia duduk, dia tetap ada nilai dia. Ha, tu kata Syekh Al-Imam Ibnul Wardi. Yang bawah tu keterangan, tuan-tuan baca sendiri. Pada tu dulu untuk malam ni, akan datang kita sambung lagi. Wallahu'alam. Wa'ilmuhul adham.